Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, seorang warga Sukabumi, Jawa Barat tewas diduga menjadi korban kekerasan dengan luka di tubuhnya. Korban merupakan pemilik toko bangunan di Jalan Raya Cibolang, Sukabumi. Korban yang merupakan pemilik toko bangunan ditemukan tewas dengan kondisi luka di bagian leher dan lengannya. Kepala korban pun mengalami luka cukup serius dan bersimbah darah. Korban terakhir kali diketahui sedang ronda oleh seorang warga yang melintas dan sempat meminta korban agar tidak ronda sendirian. Korban melakukan ronda karena toko bangunan miliknya sering kali kebobolan oleh kawanan maling. Tim forensik telah melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Hasilnya ditemukan adanya kekerasan akibat benda tumpul. Korban menderita patah tulang dada, tulang iga, dan jantung korban mengalami robek sehingga menyebabkan kematian. Itu apakah hantaman benda keras atau seperti apa? Kekerasan tumpul yang pasti, kekerasan tumpulnya cukup hebat sehingga bisa sampai merobek jantung. Untuk penyelidikan lebih lanjut, Satreskrim Polres Sukabumi Kota tengah memeriksa dua orang saksi kunci. Budi Setiawan, Bandung TV.